Saputra Samosir. Tugasnya di sini sebagai operator alat untuk membantu pemasangan jalur panjat tebing. Sebelumnya saya itu jadi helper di alat juga. Ya, saya pahami untuk belajar otodidak, untuk mengurus sertifikat saya siap terjun jadi. Ini yang pertama kali untuk seperti ini. Soalnya kan belum pernah karena kita sering di proyek untuk bekerja di alat. Kalau untuk yang di sini tuh gimana? Rasanya bangga gitu bisa untuk melayani pekerjaan seperti ini, karena kan nggak seperti biasa, ini pekerjaan untuk internasional gitu, kita nggak bisa main-main soal ini, rasanya bangga. Kalau untuk bekerja sama orang luar negeri, mereka itu disiplin soal pekerjaan, tidak bisa main-main. Kita kan ini untuk ajang lomba Asian Games. Begitupun kalau untuk pemasangan itu gak ada untuk canda-candaan, ini serius. Rumitnya pasti ada, soal rumitnya kan untuk pergeseran alat, apalagi lokasinya terjangkau, kita movingnya harus diawasin, keramaian orang, banyak yang kita jaga. Ya, sebisanya kita jaga, jangan sampai terjadi insiden. Ya, itu yang harus kita jaga. Begitupun juga yang kita jaga, mereka yang di atas, gitu. Kita jaga juga kan, jangan sampai terjadi ada insiden. Ya, permintaan sih kalau bisa jangan sampai selesai ini semua, jangan sampai ada terdengar insiden terjadi dari kita.